sekarang ni kita berada di section 26 Shah Alam. Kita nak menuju ke Seri Muda. Nampak masih ada lagi kesan-kesan banjir. Di kawasan ini memang pun dah jadi laut. Sini pun air dah naik hampir paras pinggang kat kawasan ni. Belah sana tu masih ada lagi kereta yang sedang diangkat. Kita dapat saksikan kereta yang masih belum diangkat lagi. Ada dua biji yang masuk dalam longkang. Ni lagi masih tak sempat lagi untuk diangkat. Salam dalam kesedihan, kawan-kawan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini hari yang kedua. Semalam matahari dah keluar sekejap, dan hari ini dari pagi kita dapat tengok matahari dah ceria, dah cerah. Sekurang-kurangnya dapat membantu sahabat-sahabat kita yang sedang mengemas rumah. Harap-harap banjir tak berulang lagi. Sekarang ni, tadi kejadian di jalan menuju ke Seksyen 26 Shah Alam. Kita nak menuju ke Seksyen 25, iaitu Seri Muda, di mana kawasan yang paling tinggi banjir. Dipahamkan banjir melepasi tingkat satu kediaman di setengah-setengah tempat. Kita tengok sebelah sana, air melimpah hingga ke atas. Ini kawasan sebelah kiri, semua dilimpahi air. Kita dapat saksikan ada, nampak habis mes ni tenggelam. Yang ini pun tengah diangkat Mercedes juga. Kalau dilihat, kawasan ni antara yang paling tinggi lah di jambatan, tapi habis juga masuk dinaiki air. Ni kalau tengok pada rumput tu, di sini air paras dada lah. Nampak kawasan kedai habis lumpur, banjir lumpur. Semua tengah mengemas. Masya Allah, teruk juga kali ni. Traffic light pun masih belum ada elektrik lagi. Jalan agak sesak kat sini. Kenderaan masih diparking di tepi-tepi jalan lagi. Tak sempat nak ambil. Jalan menuju ke Bukit Kemuning agak sesak. Masing-masing berebut-rebut. Hari ini hari Selasa, 21 hari bulan 12. Air masih tak boleh surut lagi. Masih bertakung, kawan-kawan. Kita tengok kereta tu, air masih paras tayar. Maknanya dalam hampir sekaki lebih lah. Ni kat depan ni masih ada takungan. Menyediakan makanan, food bank. Okay, kita cuba jalan ke depan lagi, tengok setakat mana boleh. Nampak yang sebelah sana ujung tu, kita tengok kereta melepasi tayar air dia. Ini sekolah Seri Muda. Sebelah kiri kita ni sekolah menengah Taman Seri Muda. Padang dia tak masuk air separuh. Ini kawasan pagar ke longkang. Ini kiri kanan ni semua kereta yang masih tersadai. Tapi kalau tengok sini macam tak naik air tau sini. Kan? Sini naik nama. Naik sikit je. Tapi pasal dia turun ke sana. Pasal kereta pun yang ada tak teruk sangat kat sini. Petronas ni habis. Ni semua kereta-kereta yang telah habis. Masih berteraburan lagi kereta-kereta. Salam dalam kesedihan. Okey, kawan-kawan, kalau kita tengok kereta ni dah melepasi tingkap dari air. Ni semua ni, ini kereta yang tidak dialihkan. Kenapa tak ikut kiri? Ikut kanan. Okey. Ini semua. Ini semua kereta yang terperangkap. Kereta terperangkap, dia ada belang-belang. Okey, kawan-kawan. Daripada tadi kita
berada di sekitar ini ke apa ni? Ini pun kereta tersadai. Nampak tenggelam habis ni. Okay, kawan-kawan, daripada tadi kita berada di sekitar sini walaupun jalan sesak, satu horn pun kita belum dengar lagi. Itulah nama keadaban, betapa beradabnya rakyat Malaysia. Saling membantu tak kira kaum. Setakat itu je tadi kita dapat masuk Seri Muda. Ini kawasan-kawasan sekitar dia di mana kereta masih ada di tepi jalan. Ni sampah-sampah. Oh, banyak sekali ya. Tapi ni ni kawasan yang tinggi lah ni. Ni kawasan yang tinggi. Banyak kereta selamat parking kat sini ya. Sekarang kita nak menuju ke section 19, 17. Okey, kawasan yang kita lalu ni pun semalam dah macam laut dah. Ni tak adalah, ni dah naik bukit yang belakang tu. Ni depan ni je lagi. Nak buat section 20 habis. Dekat section 20 ni pun habis. Kalau kita tengok macam tak ada apa. Pasal dah kering. Ni turun ni. Ni semua laut. Ni menuju ke pusat bandaraya dengan nak pergi ke section 19, section 24, section 17 sebelah kiri ni. Ni semua habis. Tengok rumput-rumput berlumpur. Masih ada sebiji kereta yang belum diambil. Jalan ni pada hari Sabtu, Ahad, Sabtu kan? Sabtu, Ahad. Sabtu dan Ahad boleh dinaiki dengan bot lah. Maknanya air dia tinggi lah. Kenapa tak masuk sini? Lalu belakang sini. Lalu belakang. Ni kawasan yang terjejas lah. Habis. Nampak tu kawan-kawan. Ni kedai perabot Rustam. Semua tilam-tilam basah. Ini section 23 . Kapet habis. Habis kedai kapet. Ini section 23 antara kawasan yang terjejas teruk. Paras dada, kawasan ni difahamkan paras dada. Masya-Allah, kita kesianlah. Semoga dia orang dipermudahkan segala urusan dan difahamkan pihak-pihak pembersihan telah menjalankan kerja-kerja kutipan sampah. Sebab tu kita tengok sampah pun dah tak banyak sangat lah. Ni kawan-kawan JNT, JNT barang-barang siapa yang tak sampai lagi, harap-harap tak rosak lah. Nampak barang-barang JNT. Ui, banyak barang-barang. Ni gudang JNT. Kawasan ni agak teruk juga kawan-kawan. Nampak tinggi ni kawasan ni. Masing-masing sedang membersihkan rumah perabot yang terpaksa dibuang. Habis perabot-perabot. Okey kawan-kawan, kerja-kerja pembersihan sampah sedang dijalankan, terpaksa menggunakan backhoe. Sekarang ni kita berada di section 24 Shah Alam. Kolam pancing ni, melepasi kolam pancing ni. Ni belah ni, belah sini naik, belakang tadi tak ada. Maknanya level dia tak menentu lah kat sini. Ni belah kanan ni semua habis, ada lumpur. Ni kawasan section 24 lah, sebelah dalam. Pasal sungai berada di sebelah kiri kita. Sungai berada di sebelah kiri kita. Memang kawasan ni memang berhampiran dengan sungai. Teruk. Sebelah kiri memang tersangat teruk. Semua sedang menjemur perkakas-perkakas yang telah basah. Ni timbunan sampah-sampah. Ni banyak. Pagar ni roboh pasal sampah tersangkut. Ni nampak ni, sungai ni terus mengalir. Parit ni mengalir ke sungai lah. Dah tak jauh sungai tu, sebelah sana, sebelah penghujung rumah ni ada sungai. Ni kawan-kawan, sampah.
banyak sampah-sampah. Oi, boleh tahan sampah banyak. Pasal ni rumah setingkat. Rumah setingkat barang-barang memang tak boleh nak selamatkan lah. Kalau air naik sekaki, dua kaki pun dah habis. Ataupun ni pun banjir kilat. Pasal tak sempat lah nak prepare. Pasal kawasan ni memang tak pernah banjir. Kawasan ni jarang-jarang banjir. Bukan kawasan banjir. Kita keluar daripada seksyen 24, kita pergi seksyen 17. Sebelah kiri ni nanti kita tengok sungai ya. Sungai ni memang macam mencantum dengan laut terus ni. Nampak tu ada kunci air situ. Inilah kawasan yang akan banjir dulu kalau kat Shah Alam. Pagar semua habis tumbang. Ni semua pasal air lah. Air laju. Kita menuju ke Batu 3, Jalan Kebun Bunga. Ni antara kawasan yang jadi laut. Kawasan ni pun nampak berlekuk sikit. Seksyen 22, Shah Alam. Untuk pengetahuan kawan-kawan, kawasan ni memang dia agak rendah. Atau kawasan yang teruk. Atau okay, kawan-kawan lah, tengok antara kawasan yang paling teruk. Pokok pisang habis tenggelam. Oh, ini hampir ke bumbung kawasan ni. Ini kawasan ni. Ni kawasan yang paling teruk. Masya-Allah, tinggi ah. Banyak orang susah nak keluar ni. Okey, kawan-kawan ah. Betapa tingginya air ni. Melepasi kereta. Ni memang betul-betul tinggi ni. Tempat ni paling dahsyat sekali ya. Kalau kita tengok air melepasi bukit lah, bukit sebelah. Maknanya kalau kita lalu kat sini waktu banjir, habis semua kereta akan tenggelam. Ini antara kawasan paling dalam tadi kawan-kawan ya. Yang kita lalu tadi, belakang bangunan ni di antara cabang sungai. Masa hari jadi tu, hanya kawasan ni je yang tinggal. Depan semua, kiri, kanan, habis. Semua jadi laut. Ikut kiri ya? Ya. Okey. Ni kawan-kawan kawasan semua ni. Semua kereta parking kat sini. Semua kereta tersangkut kat sini. Macam keadaan sekarang ni. Literal hilang. Federal Highway langsung jadi laut. Ini nampak kawasan dia habis. Sana tu semua habis, nampak ada kesan-kesan putih tu. Semua kesan label perasa air. Nampak. Ni sebelah kiri kita Kelang Kasbert. Tak tahulah banjir ke tidak Kelang Kasbert ni. Kalau tengok dia macam rendah, tapi tak ada nampak kesan air pun. Nampak rendah sangat-sangat, tapi tak ada kesan air kawan-kawan. Ni seksyen 15, Shah Alam. Okey, sekian saja dari Hobi Haji, kesan-kesan pasca banjir. Jangan lupa doa supaya kawan-kawan kita yang mengalami banjir di sekitar Selangor dan seluruh Malaysia, supaya mereka semua diberi dipermudahkan segala urusan. Amin.